Berikut ini cara untuk mematikan tablet Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung ingin mematikan tablet itu ada berbagai cara. Kalau kalian ingin setting tombol powernya seperti ini. Buka pengaturan, pilih ini fitur lanjutan. Nah, di sini ada yang namanya tombol samping. Nah, di sini. Biasanya kalau yang seri baru dia ada BSB, kalian ubah ke tombol matikan daya. Lalu kalian tekan tombol power yang ada di sampingnya, tekan lama sekitar 2 detik. Nah, itu ada daya mati. Kalian ketuk sekali lagi untuk mematikan. Kedua, bisa pakai tanpa tombol dengan cara tarik panel pusat kontrolnya ke bawah. Kemudian kalian lihat, tarik lagi. Nah, yang ini di sudut kanan atas itu ada tombol power di sebelah kiri ikon pengaturan atau gear. Pilih di sini. Pilih daya mati dan ketuk sekali lagi untuk mematikan tabletnya. Sangat mudah, silakan dicoba.